Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya duduk bersama dan berdiskusi dengan para presiden terdahulu. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak. Dhanil menyebut, Prabowo ingin mengadakan semacam klub presiden. Beberapa presiden yang ingin diajak berdiskusi, mulai dari Presiden ke-7, Joko Widodo, Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri. Menurut Prabowo, dengan adanya diskusi seperti itu, ia bisa mendengarkan pengalaman masing-masing presiden. Meskipun ketiga tokoh tersebut memiliki perspektif politik yang berbeda, namun hal itu tidak menjadi halangan bagi Prabowo. Prabowo juga ingin meminta masukan dari ketiga presiden perihal penyusunan kabinet di pemerintahan. Meski saat ini Prabowo Gibran sudah mulai mengotak-atik kabinet di bawah pemerintahannya, Prabowo juga berkomitmen melanjutkan pemerintahan Jokowi, SBY, hingga Megawati. Oleh sebab itu, Prabowo sangat menginginkan berdiskusi bersama ketiga tokoh tersebut. Menurut Dhanil, dengan adanya pertemuan seperti ini, Prabowo ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa para pemimpin negara tetap bisa bersatu, meskipun berbeda pilihan politik.